Sebuah minibus tercebur ke dalam saluran pembuangan di kawasan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Minibus diduga terperosok setelah pengemudi kehilangan kendali akibat mencoba menghindari sepeda motor yang menjadi. Beginilah kondisi minibus yang tercebur saluran pembuangan di kawasan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Petugas dari Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi pun langsung berusaha untuk mengevakuasi minibus menggunakan krain. Lokasi yang sempit dan kabel listrik yang melintang membuat proses evakuasi dilakukan dengan begitu hati-hati. Perwira piket Sudin Damkar Jakarta Timur pun mengatakan minibus terperosok setelah berusaha menghindari sepeda motor yang menyalip. Proses evakuasinya tadi lumayan sulit ya, karena posisi kita ada berkendara terhadap kabel. Ya kabel, karena mobil kita unit tren ini kan juga lumayan tinggi, jadi prosesnya agak sulit kabel. Jadi evakuasi pertama yang kita lakukan adalah mengamankan dulu kabel. Nah setelah kabel itu aman, kemudian baru kita lakukan proses evakuasi. Nah, meski tidak menimbulkan korban jiwa, pengemudi masih mengalami shock dan luka ringan akibat insiden tersebut. Sementara kendaraan telah berhasil dievakuasi 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.